Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi di GoVlogy TV. Di video kali ini, di konten outdoor gear review. Seperti biasa, di konten ini pasti saya akan review gear baru, camping gear baru ya. Ini dari brand Snowpeak. Sudah kelihatan ya ini produknya apa? Ya ini adalah kipas angin atau fan dari brand Snowpeak. Ya, brand Snowpeak itu brand asal Jepang ya. Dan ini salah satu kipas outdoor, ya buat indoor juga bisa. Pastinya ini buat camping cocok banget ya. Snowpeak Field Fan ini produk kolaborasi ya antara Makita dengan Snowpeak. Ya, khususnya Makita Fan dan dengan Snowpeak. Bentuknya persis sama dan baterainya pun pakai baterai dari brand Makita. Ya, cuman di branding dengan pakai logo Snowpeak ya, tapi masih ada logo Makitanya di bodinya ini. Jadi ini kolaborasi Makita dan Snowpeak, dan menurut saya ini lebih keren sih. Perbedaannya di warna ya. Ya, jadi di video ini saya akan jelasin ya tentang Snowpeak Field Fan ini, dan pastinya nanti akan saya hidupin karena saya tes anginnya seberapa bagus dan fitur-fiturnya, kelebihannya dibanding kipas lain seperti kipas dari Claymore ini. Udah, langsung aja saya mulai reviewnya sekarang. Nah, jadi seperti ini dus atau packaging dari Snowpeak Field Fan. Ini ada deskripsinya ya. Virudo Fang Snowpeak Field Fan MKT-102. Jadi saat pembelian Snowpeak Field Fan ini belum include dengan baterainya ya. Dijual terpisah. Seperti ini aja sih dusnya. Jadi yang didapat itu pastinya unitnya ya, Snowpeak Field Fan-nya. Lanjut, ini adalah ini kabel casannya ya, dengan seperti ada adaptornya seperti ini. Dan ini adalah buku atau petunjuknya ya. Pastinya pakai full bahasa Jepang, gak ada bahasa Inggrisnya. Nah, jadi seperti ini, dan di sini tuh ada deskripsinya ya, yang simpel aja dan yang singkat. Pokoknya dia tuh beratnya itu di 1,3 kg. Dan di sini tuh ada beberapa ya, baterainya tuh sebenarnya tuh bisa pakai baterai 14 Makita 14,4 volt dan 18 volt. Rekomendasi 18 volt karena dia lebih awet ya pemakaian baterainya dan durasinya bisa lebih lama. Karena saya belum beli baterainya karena stoknya habis. Jadi saya saat review kali ini belum dipakein baterai ya. Jadi saya pakai colokan ini aja dengan kabel terminal yang di rumah gitu ya. Karena ini bisa dua opsi saat penyalaan kipas Snowpeak Field Fan ini. Jadi itu aja sih ya. Jadi ini beratnya 1,3 kg. Saya akan jelasin ya detail-detailnya seperti apa kipas Snowpeak Field Fan ini. Ya, jadi di sini tuh ada beberapa tombol ya. Ini tuh ada tombol power ya, on off-nya. Ini tuh kecepatan kipasnya, level 1, 2 dan 3. Ini ada timernya, timer buat mengetahui berapa menit kipas ini mau digunain. Jadi bisa 1 menit ya, disetting 1 menit. Jadi setelah 1 menit kipas ini akan mati sendiri. Ini ada 2 menit dan paling lama itu 4 menit. Jadi misalnya disetting salah satu ini, setelah lewat dari 2 menit atau 4 menit ini akan mati sendiri gitu. Kalau nggak diaktifin timernya ya bakal hidup terus. Ini buat berputar. Sudutnya itu bisa 45 derajat dan ini tuh bisa di tekan, ini ada tombol ya pengunci gini, jadi ini bisa ke atas seperti ini gitu.
Dan ini mentoknya sampai 90 gini aja sih. Nah, gini. Seperti itu, ini tampak belakangnya ya. Nah, di sini tuh ada baterai dari Makita. Jenisnya bisa pakai yang 18 volt atau 14,4 volt. Cuman saya belum beli ya, nggak ada contohnya. Ini tuh ada handle-nya juga ya buat digantungin. Misalnya digantungin seperti ini gitu. Kipasnya jadi misalnya di pol atau di mana ya, di tiang mungkin, di saat di tap di ini ada tiang mungkin bisa digantungin seperti ini. Untuk build quality-nya menurut saya ini bagus banget ya. Bahannya tuh plastiknya keras. Warnanya juga bagus, apa ya, semacam hijau olive gitu. Matte tapi. Itu ada 3 baling-baling ya. Dan ini logo Snowpeak-nya. Oh ya, dan ini ada tulisannya kelihatan ya, Makita LXT ya, karena ini produk kolaborasi antara Makita dengan Snowpeak. Yang dari brand Makitanya juga ada ngeluarin persis sama banget. Cuman beda di harga aja sih. Makita tuh lebih murah dibanding yang Snowpeak kipas angin ini. Ya, kurang lebih beda itu sekitar mungkin ya sekitar 4.000 yen. Lumayan ya, lumayan mahal sih ya, sekitaran 500 ribu atau 400 ribu beda lebih mahalnya yang Snowpeak ini. Cuman yang Makita itu warnanya cuman biru gitu aja, biru sama hitam. Ini tuh warna biru. Kalau ini Snowpeak bagus ya, warnanya hijau olive seperti ini. Ya, di sini tuh ada buat colokin ininya ya, casannya. Seperti ini. Dan model colokannya tuh seperti ini ya. Ini harus jadi harus beli lagi yang model seperti inilah, yang buat di Indonesianya colokannya. Tinggal disambungin aja. Ya, jadi ini tombolnya ya, on off nya ini langsung nyala, kecepatan kipas yang level 2 ini ya. Oh, jadi bisa level 3. Oh, di sini pengaturannya ini level 3, 1, 2, dan 3. Ini yang paling kencang ini segini ya, level 3. Dan ini ada timernya tadi ya. Mau dihidupinnya selama berapa menit akan otomatis mati ya, jika lewat dari 1 menit, 2 menit, dan 4 menit. Dan misalnya nggak pakai timer gini, bisa dimatiin aja. Dan ini untuk berputar ya. Ya, berputarnya itu 45 derajat sih. Dia akan balik lagi ya. Dan misalnya yang mau dimatiin, tinggal pencet lagi ini, dan dia akan kembali ke berhenti ya. Dan tadi ya, misalnya posisinya mau ke atas. Dan ini menurut saya anginnya mirip-mirip sih. Kayaknya lebih kencang ini dibanding dengan Claymore ya. Dan ini fitur yang kerennya sih ya, pastinya berputarnya ini 45 derajat. Jadi sangat bagus banget sih. Jarang-jarang ada kipas seperti ini. Ini level satunya ya, jadi suaranya nggak begitu kedengeran. Ya, ini contoh kekuatan anginnya ya. Ini ada di level 1 Snowpeak fill fan nya ini jaraknya sekitar 50 cm, ini seperti ini ya. Dan ketika ke level 2 dan ini yang paling kencang, level 3 nya katanya perbedaannya seperti itu.
Ini saya komparasi dari brand Claymore, ya ini Snowpeak Claymore ya, 600 plus. Di Claymore ini punya 4 kecepatannya, 4 speed, dan ada timernya juga. Ini brand asal Korea ya, Korea Selatan. Dan salah satu kipas yang benar-benar menurut saya keren juga sih, karena compact gitu. Kalau untuk suara ya, ini sama-sama di level 1 ya atau level 2 gitu. Suara angin dari kipas Claymore ini lebih hening ya dibanding dengan Snowpeak. Apa yang paling kencangnya? Ini suara Claymore paling kencangnya ya, level 4 kecepatannya. Dan ini level 3 dari Snowpeak. Ini benar-benar suaranya lebih terdengar ya, yang Snowpeak Gold 10 ini. Coba saya tes ya kecepatannya, ini yang level 4 ya, di anginnya tuh ya kurang lebih seperti inilah. Ini yang Snowpeak level 3. Ya kurang lebih sama-sama aja ya kecepatannya, anginnya. Ya cuman beda di suaranya aja. Kalau di suara sih lebih hening yang Claymore. Tapi kalau soal kecepatan anginnya, speednya, ya kurang lebih sama lah antara dua brand ini. Yang membedakan ya fiturnya itu tadi ya. Si Snowpeak Field 10 ini punya fitur rotary ya. Ya, yang membedakan antara kedua brand produk kipas angin yang menurut saya yang terkenal ya di outdoor, di brand outdoor ya, kedua ini Claymore dan Snowpeak Bullpen ini. Ya, kedua brand ini benar-benar yang menurut saya best seller ya antara kedua ini, karena brandnya juga bagus ya, dan desainnya juga benar-benar unik aja sih. Ya, jadi menurut saya kedua brand dari, kalau dikomparasi ya kedua brand ini antara Claymore V600 Plus dengan Snowpeak Field 10 ini, keduanya sama-sama unggul ya dengan perbedaan dan fitur keunggulannya masing-masing. Yang pasti kalau Claymore V600 Plus ini dia ukurannya lebih compact dan ringan, dan tripodnya bisa dilepas ya. Jadi saya pun kalau bawa saat moto camping ini masih bisa di packing gitu ya, si Claymore V600 Plus ini. Kalau Snowpeak Field 10 ini menurut saya lebih cocoknya itu dipakai buat car camping gitu ya, camper van, ya family camping gitu lah, sama keluarga, karena kan pada saat tidur ya biar anginnya tuh kena ke segala arah gitu. Kalau si Claymore ini kan nggak bisa ya, cuma satu arah gini aja diem, sedangkan Snowpeak Field 10 ini punya kelebihan seperti itu. Untuk ketahanan berapa lamanya untuk Field 10 ini saya kurang tahu ya, karena nggak ada baterai, saya belum punya baterainya dari Makita tersebut. Jadi untuk menghidupkannya ya mau nggak mau saat ini harus dicolokin ke terminal ya. Jadi kalau pada saat camping harus bawa power unit ya, atau power bank yang ukurannya ya lumayan besar ya, atau di campsite-nya mungkin disediain terminal, jadi bisa pakai terminal. Ya, jadi sekian video unboxing review Snowpeak Field 10 kipas angin dari brand Snowpeak ini. Ya, dan ternyata ini benar-benar kipas yang sangat keren sih, dan saya sangat merekomendasikannya. Ya, sekian video kali ini, dan terima kasih telah menonton.